Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibinal karim Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma fasalli wa sallim ala hadhan nabiyil karim wa rasulil azim dhil kalbir rahim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal azizul hakim wa tub alayna innaka tatawwabur rahim. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Segenap pengurus Masjid Babu Salam yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Tanpa kecuali anak-anakku sekalian yang hadir pada kesempatan maghrib kali ini, tiada henti kita bermunajah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas segenap limpahan rahmat, terlebih nikmat iman dan nikmat Islam sehingga kita sama-sama dapat menunaikan sholat maghrib berjamaah dan dilakukan untuk melanjutkan dengan kajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi bukti daripada bagian ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fassalli wa sallim wa barik alaih. Pada segenap keluarga dan para sahabatnya, kita tetap beristiqamah untuk mengikuti sunnah daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapan yang selalu menjadi dambaan diri kita sebagai seorang mukmin, insyaallah kelak kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu sekalian yang berbahagia, pada malam hari ini saya ingin menyampaikan kepada para jamaah untuk membuktikan, ya, untuk membuktikan daripada cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru saja hari Kamis lalu kita ada tanggalan merah. Mudah-mudahan tanggalan merah itu bukan hanya sekedar tanggalan merah, tetapi adalah bagaimana kita menyikapi ketika tanggalan itu bukan hanya sekedar makna tanggal merah kemudian kita libur, tetapi ada satu kesyukuran sangat luar biasa sekali. Kembali kita mereview dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tauladan kita, sebagai makhluk yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, contoh teladan bagi kita semua yang walaupun kita tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita termasuk orang-orang yang selalu dirindukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya barangkali setiap ada perayaan yang namanya perayaan Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekedar perayaan tanpa makna, tetapi bagaimana kita bisa meningkatkan kesadaran kita untuk mengikuti peningkatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya mengikuti sunnah-sunnah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya bukti cinta kepada baginda Rasul, Bapak dan Ibu sekalian, ini kita lihat dalam surah Al Imran ayat 31 gitu ya, sebagai bukti daripada pernyataan dan kepatuhan kita ketika Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah Al Imran ayat 31 yaitu qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah, gitu ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, katanya qul, katakan. Jadi kalau bagi kita bukan hanya sekedar mengatakan, tapi buktikan. Buktiin. Qul
In kuntum tuhibbunallah, kalau kalian benar-benar cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau cinta terhadap ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau benar-benar kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, apa kata berikutnya? Fattabi'uni. Maka ikutilah seluruh ajaran, ketetapan, contoh teladan yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cuma segitu doang tuh diminta. Qul in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian benar-benar merasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa gitu loh. Jangan diabaikan, kan harus apa? Fattabi'uni, ikut kepada ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau kita mengikuti ajaran daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya niscaya Allah mengasihi, ya. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan juga Allah akan mengampuni dosa-dosa kita kalau seandainya kita tunduk taat dan patuh terhadap perintah Allah sekaligus mengikuti sunnah daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dikuatkan lagi katanya dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata baginda Rasul, apa kata baginda Rasul? Kata beliau, barang siapa menghidupkan sunnahku, ya. Faman ahya sunnati, barang siapa menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, sesungguhnya dia telah cinta, membuktikan cintanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man ahabbani, kata baginda Rasul, barang siapa orang yang suka dan cinta kepadaku, faqad ma'i fil jannah, insyaallah bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Cuman itu doang, Pak. Suruh buktiin cinta benar cinta apa kagak. Gitu. Ya. Pernah ada seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan dia singkat dan padat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya? Mata sa'ah. Ya Rasulullah, mata sa'ah. Yohai baginda Rasul, kapan datangnya hari kiamat? Ya, berani-beranian nih orang nanya kepada baginda Rasul, kapan hari kiamat? Apa dibalikin tanya sama baginda Rasul? Wa madza a'dabta? Kata baginda Rasul, kamu nanya tentang hari kiamat. Terus persiapan kamu apa untuk mendapatkan atau bertemu dengan yang namanya hari kiamat? Orang ini cuma bicara bahwa harapan dia cuma uhibbullaha wa rasulihi. Gitu. Ya. Dia jawab kepada baginda Rasul, saya enggak punya persiapan apa-apa kecuali cinta saya kepada Allah dan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Anta ma'a man ahbabka. Kamu akan bersama orang-orang yang kamu cintai. Tinggal kita nih, kita mau cinta sama siapa nih? Hah? Pak, Ibu, kira-kira cinta mau cinta sama siapa? Mau ngidolain siapa? Ya? Jangan, hati-hati. Ntar 2024 mau ngidolain siapa nih kira-kira gitu kan. Ya, yang mau kita idolain mereka-mereka yang sesuai dengan ajaran dan tuntunan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan tiga kriteria yang selalu dikedepankan gitu ya, agar tidak tercebur dalam yang berkait dengan kemunafikan. Idza haddatsa kadzaba, kalau dia ngomong, hindari mereka dari omongan-omongan yang dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau masih ada mereka-mereka yang janji tapi janjinya bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, dia selalu ingkar dengan janjinya. Kemudian wa idza tumina khana, kemudian ketika dia diberi amanat khianat, udah deh enggak usah dipakai dah yang model kayak begitu. Ya. Yeah. Betul ya? Amin ya rabbal alamin.
Deh, clear ya? Jadi modalnya cuma cinta. Orang tadi menanyakan kepada Baginda Rasul, cuma dia bilang, mata sa'ah, kapan datang hari kiamat? Baginda Rasul balik tanya, ente punya persiapan apa untuk menghadapi hari kiamat? Dia mengatakan, saya tidak punya persiapan apa-apa kecuali cinta saya kepada Allah dan kepada Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya Baginda Rasul mengatakan, anta ma'a man ahbabka, kamu pasti bersama orang-orang yang pasti kamu cintai. Ini tolong diingetin juga sama anak-anak kita ya, dia idolanya siapa ya. Ini kan banyak orang yang mengidolakan siapa gitu. Ada yang mengidolakan pemikir, ada yang mengidolakan artis, ada yang mengidolakan pemain sepak bola gitu. Ya. Yeah? Ini harus diarahkan sedemikian rupa bahwa kalau Anda mencintai, tirulah akhlak yang ada sebagaimana akhlak yang ditanamkan, sebagaimana akhlak yang dicontohkan oleh Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Baginda Rasul mengatakan tadi, anta ma'a man ahbabka, kamu pasti bersama sama orang yang kamu cintai. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kasih pendahuluan, Pak. Gimana sih hukumnya cinta kepada Baginda Rasul? Apa hukumnya? Cuman saya enggak kerengin nih, lupa nih. Hukumnya cinta kepada Baginda Rasul, hukumnya wajib. Kapan dia wajib? Setelah gitu ya. Setelah yang utamanya, yang paling utamanya itu adalah cinta kepada Allah, setelah itu kepada cinta kepada Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang cintanya itu melebihi cinta kepada yang lainnya. Ya. Yeah. Kita cinta enggak sama istri dan anak kita? Cinta enggak? Cinta. Dengan harta kita cinta enggak? Tapi memiliki apa boleh? Enggak, jangan memiliki sepenuhnya. Khawatir kalau memiliki sepenuhnya nanti ketika diambil sama yang punya enggak siap. Ada enggak yang gitu yang enggak siap? Tapi kalau kita yakin bahwa ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, ya sudah. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Segala sesuatu dari Allah dan kembali kepada Allah. Plong, insyaallah. Jangan sampai kita melebihi cinta kita, melebihi ya. Jangan sampai nih cinta kepada benda, cinta kepada anak dan istri, cinta kepada yang lainnya melebihi cinta kita kepada Baginda Rasul, kepada Allah dan Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau pakai terapan, cinta pertama kita adalah Allah, cinta kedua kepada Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selanjutnya baru kita mencintai-cintai yang lainnya. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya perwujudan cinta kepada Baginda Rasul gitu ya, dibuktikan sungguh-sungguh, jangan hanya sekedar mengatakan cinta gitu. Jadi perwujudan rasa cinta itu harus kita buktiin dan sungguh-sungguh, enggak hanya sekedar ya udahlah, pokoknya saya kalau ditanya cinta enggak sama Baginda Rasul, cinta. Kalau ditanya cinta kepada Baginda Rasul, kan kalau kita cinta banget-banget, Pak, terhadap misalnya dulu kita cinta sama ibu ya. Yeah. Kira-kira untuk mendapatkan ibu maksimal apa minimal usahanya? Oh, maksimal. Biar kata jauh dilakonin apa enggak? Lakonin. Kalau dulu mungkin kita belum ada kendaraan, masih naik bis. Ya, yeah, dibelain itu. Belum ada kendaraan, masih dibelain. Terus ya, yeah, ya sendirian. Terus semua apa yang menjadi kesenangan, kesukaannya, kemudian apa yang menjadi kesenangan keluarga dan lain sebagainya, itu diturutin sedemikian rupa karena saking rasanya cinta. Tapi kita diberi batasan tuh, ahbib man ahbabka fa innaka mutafarikun bih.
Kalau kamu mau cinta, cinta deh secinta-cintanya, tapi ingat bahwa di balik yang akan yang kita cintai itu fa innaka mutafarikun bih, pasti kamu berpisah terhadap segala sesuatu yang kamu cinta. Ya. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya salah nih ya, yang ketiga ini. Jadi Rasulullah ya sangat merindukan umatnya. Meskipun tidak pernah berjumpa langsung dengan beliau, namun mengimani ajaran dan menjalankan sunnahnya dengan ucapan, dengan ungkapan ahibba. Bukan sahabatku, tapi ahibba, wahai kekasihku. Jadi suatu saat baginda Rasul waktu kumpul dengan para sahabat gitu ya, baginda Rasul ngungkapin perasaannya kepada para sahabat. Apa kata baginda Rasul? Ahibba'i, wahai kekasihku gitu ya. Kekasihku, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu. Kemudian para sahabat bertanya-tanya, ini ada apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ahibba'i, kekasihku. Sampai sahabat bertanya, ya Rasulullah, nahnu ahibba'uk, kami ini kekasihmu ya Allah, wa nahnu ashabik, dan kami ini adalah sahabat-sahabat terdekatmu gitu. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan enggak, antum ashabi, kata Rasul, bukan, kamu bukan kekasihku, kalian ini semua adalah sahabat-sahabatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayati zamanun, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak akan datang suatu masa ya, humul ladzi yu'minuni yu'minu bi wa lam yarani, nanti ada orang-orang yang tidak pernah berjumpa denganku tapi dia mengimani ajaran daripada ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu ngomong-ngomong, termasuk siapa kita ya Allah? Kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita termasuk golongan orang-orang yang dikasihi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabaikan sahabat-sahabat baginda Rasul, bukan. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka langsung berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya wajar kalau mereka beriman kepada baginda, pada ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena jumpa langsung. Ini tapi kita ini termasuk kita semua umat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak pernah ketemu langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak pernah berjumpa langsung dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak pernah mendengar langsung ucapan yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak pernah berjumpa wajah dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kita termasuk orang yang tidak pernah berjumpa dengan Rasul tapi mengimani ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Aminin Pak. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang dicintai, dirindukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Pak, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk membuktikan, mewujudkan rasa cinta kita kepada baginda Rasul, maka buktikan. Apa buktinya? Yang diminta cuma dua Pak kita untuk membuktikan. Satu, katanya bukti pertama adalah kita meneladani dan mencontoh akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu. Yang kedua, buktiin bahwa kita mengikuti sunnah dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gampang apa susah kira-kira? Sesungguhnya gampang, karena suruh ngikutin, meneladani dan mencontoh akhlak Nabi.
Tapi kayaknya sih jauh banget lah kalau suruh mencontoh akhlak. Tapi kita mengikuti bagaimana akhlak yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Yang kedua, suruh mengikuti sunnah dan ajaran daripada ajaran baginda Rasulullah SAW. Mari sama-sama kita buktikan. Pertama, ya, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katanya memiliki akhlak termulia, gitu. Akhlak yang termulia yang patut diteladani menjadi tolok ukur bagi kehidupan individu dan sosial kemasyarakatan. Pak, Rasulullah itu tidak memandang suku, ras, agama, golongan, gitu. Ya, nggak pernah. Maka kalau sudah bicara golongan, kita tidak bicara minoritas dan mayoritas, nggak ada. Tapi kalau udah golongan, ya golongan, gitu. Jadi kalau golongan itu bicaranya adalah tidak berbicara tentang strata. Tapi ketika kita berbicara tentang golongan, ya sudah include di dalamnya secara keseluruhan. Gitu. Ya, itu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu yang ditanamkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya bahwa yang menjadi tolok ukur, ya, yang menjadi kemuliaan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkait dengan individu dan berkait dengan aktivitas sosial kemasyarakatan. Apa buktinya? Kita lihat, akhlak mulia Rasul ditunjukkan melalui ucapan, sikap dan perbuatan terhadap siapapun dengan tidak memandang suku, ras dan golongan. Bahkan terhadap seluruh makhluk hidup diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa katanya? Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Jadi basyariahnya itu, basyariahnya Nabi, Nabi mengatakan qul innama ana basyarum mislukum, kata baginda Rasul, aku ini nih manusia biasa sama seperti kalian, cuman bedanya yuha ilayya. Tetapi aku diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu basyarnya. Yang membedakannya itu adalah insaniahnya, atau ginilah yang paling gampang kalau kita lihat batu, bahwa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti batu permata yang kualitasnya berbeda dengan batu-batu yang lainnya. Ya, coba deh Bapak kalau dengerin pembacaan ratib itu kan luar biasa, ya. Dipuji sedemikian rupa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anta Samsun, anta Badrun, anta Nurun fauqa Nur. Ya, sekarang menyanjung Nabi kagak boleh. Sekarang menyanjung ulamanya lagi musim. Ya, ada ya, ada lagi musim nih. Menyanjung Nabi kagak boleh, itu satu perbuatan yang bid'ah. Lah ini tokohnya disanjung sedemikian rupa dengan syair-syair yang sangat luar biasa. Kadang-kadang bagaimana itu ya. Ya. Ya wajarlah, Nabi itu Samsun, ya. Anta Samsun, anta Badrun, anta Nur, fauqa Nur. Masya Allah, luar biasa. Kayaknya inspirasi itu mungkin sulit untuk digambarkan bagaimana akhlak dan perilaku daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayaknya enggak, tidak ada sesuatu yang mampu menggambarkan bagaimana kualitas akhlak yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Di sini ditegaskan dalam surah Al-Ahzab, sesungguhnya dalam Al-Qur'an terdapat dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, maka sesungguhnya di dalam jiwa Rasulullah, di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah uswatun hasanah. Jadi kalau mau nyontoh yang menjadi figur kita, tidak lain dan tidak bukan adalah figur daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, gitu ya. Ya.
Ini sebagai wujudnya. Kita contoh yang paling gampang lah, gitu. Dari akhlak yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap saat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak berangkat ke masjid, selalu tuh diludahin oleh seorang Yahudi. Setiap jalan ke masjid, gitu ya, selalu tuh orang Yahudi ngeludahin dia. Tuh, gitu. Setiap hari, setiap mau ke masjid itu selalu diludahi oleh orang Yahudi tadi. Sampai suatu saat Rasulullah tidak mendapatkan orang Yahudi yang biasa ngeludahin itu, nggak ada. Gitu. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, kemana nih orang Yahudi yang biasa ngeludahin saya? Terus sahabat berkata, dia sedang sakit wahai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukan oleh baginda Rasul? Beliau kembali ke rumah, kemudian membawa makanan yang ada di rumah, kemudian beliaulah orang yang pertama kali menjenguk orang yang ngeludahin tadi. Kalau modelnya kayak kita, kira-kira gimana itu? Yang biasa ngeludahin kita, gak usah diludahin deh, gitu. Misalnya kita diapain gitu. Misalnya kita lewat nih mau ke masjid, mau kemana nanti mau ke masjid? Lu sama aja lu ke masjid, kagak ke masjid juga sama aja. Tiap hari kita mau ke masjid begitu, ya kan? Suatu saat kita nggak temu nih orang yang biasa tadi ngegrundel ke kita, gitu ya. Terus dibilang kemana yang biasa itu lagi sakit, syukurin, ya kan? Tapi baginda Rasul nggak dendam, nggak dendam. Beliau ngambil makanan yang ada di rumahnya, kemudian dia jenguk orang itu. Akhlak yang sangat luar biasa sekali yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai tuh terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tiap hari memberi makan orang buta, dan setiap orang yang buta tadi dikasih makan itu selalu mencaci maki baginda Rasul. Tapi dikasih aja sama baginda Rasul makan. Sampai suatu saat baginda Rasul wafat, gitu ya. Orang ini Abu Bakar As-Siddiq itu meneruskan kebaikan yang dilakukan oleh baginda Rasul. Tapi seorang buta ini ngerti gitu loh, bahwa yang ngasih makan dia ini enggak sama seperti yang biasanya. Gitu. Sampai dia bertanya, "Ini bukan yang biasa aku caci maki, bukan biasa orang yang mau nyuapi aku makan." Gitu. Kemana orang yang biasa tadi? Disampaikan oleh Abu Bakar bin Siddiq bahwa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah wafat. Menangis dia serta-merta dalam waktu yang singkat dia masuk ke dalam agama Islam. Tidak hanya berhenti di situ, banyak lagi kisah-kisah lain Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana akhlak yang dicontohkan oleh baginda Rasul saat selesai perang Badar, beliau duduk santai di bawah pohon. Tiba-tiba datang Du'thur menghunuskan pedang ke leher baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata, "Wahai Muhammad, siapakah yang akan melindungimu pada saat ini?" Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya mengucapkan satu kata, "Allah." Pada saat Nabi mengatakan Allah, jatuh tuh pedang. Ketika jatuh tuh pedang, diambil oleh baginda Rasul, dikembalikan, dihunus pedangkan ke leher Du'thur. "Wahai Du'thur, siapakah yang akan melindungimu pada saat ini?" Du'thur mengatakan, "La ahad," tidak seorang pun. Apa yang dilakukan oleh baginda Rasul? Dipulangin tuh pedang. Kalau modal kayak kita, dia apa itu? Kalau kita diapain kira-kira? Iya kan? Gambaran yang singkat. Tapi jangan kita berargumentasi gitu, itu kan Nabi. Terus kalau memang itu yang dilakukan oleh Nabi, terus kita mau contoh siapa lagi kalau bukan mencontoh perangai, karakter, akhlak mulia yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih banyak lagi Pak, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita berbicara bagaimana akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena di sini diungkap katanya, ternyata bahwa akhlak yang diikuti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diimplementasikan oleh baginda Rasul,
itu adalah akumulasi dari akhlak-akhlak yang dahulu. Artinya akhlak yang dibawa oleh baginda Rasul melekat lewat akhlak-akhlak sebelumnya dari para nabi-nabi terdahulu. Kita bisa lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ya, dengan teladan ketauhidannya, Nabi Nuh dengan kegigihan dan ketabahannya dalam berdakwah, Nabi Daud dengan kesyukurannya, kemudian Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa dengan kejuhudannya dari kehidupan dunia. Itu dicontoh semua oleh baginda Rasulullah, diakumulasikan sebagai sebuah proses yang akhirnya menghadirkan akhlak mulia dari akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Bapak dan Ibu sekalian, bahwa Bunda Aisyah radhiyallahu an pernah ditanya tentang akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana khuluquhu al-Qur'an. Kata Bunda Aisyah bahwa akhlak Nabi adalah Al-Qur'an. Jadi kalau kita lihat bahwa Al-Qur'an itu sebagai blueprint, master plan dari seluruh ya, proses kehidupan ini, maka petunjuk yang utamanya kita bisa lihat akhlaknya adalah yang tercermin dari Al-Qur'an itu adalah akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diajarin semua, Pak. Mau persoalan individu, mau persoalan keluarga, mau persoalan dengan musuh, mau persoalan dengan sahabat, mau bicara tentang sosial, mau bicara tentang budaya, mau bicara tentang politik, semuanya ada tercermin lewat akhlak dan perilaku yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Anas bin Malik juga menegaskan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia terbaik akhlaknya. Dalam Al-Qur'an dikatakan dalam surah Al-Anbiya, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Bahwa engkau Muhammad adalah yang memiliki akhlak yang sangat mulia, yang akhlaknya sangat luar biasa. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah bagaimana kita yang kedua. Kalau tadi kita bicara tentang akhlak meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kedua adalah kita meneladani atau mengikuti dan menjalankan sunnah daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bahwa amaliyah sunnah merupakan landasan pokok hukum dalam Islam setelah Al-Qur'an. Sebagaimana hadis yang disampaikan oleh baginda Rasul, taraktu fikum amrayni lan tadillu abada in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnat rasulihi. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, niscaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya kalau berpegang teguh kepada keduanya, yaitu Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau selamat dunia akhirat, jangan lupa kembali back to Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ada target ketercapaian, ada kesanggupan kita, ada keringanan yang diberikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka kita mengikuti sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lihat di antara amaliyah sunnah yang diajarkan oleh Rasul adalah pertama, suruh ngapain? Berjamaah. Suruh sholat berjamaah. Itu sunnah daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ada apa di balik berjamaah? Di situ ada silaturahmi, di situ ada kekuatan, di situ ada kebersamaan lewat sholat berjamaah. Apa ada keunggulan yang lebih istimewa? Insya Allah lewat berjamaah kita bisa diakumulasi sebagai orang yang menjalankan dengan kebaikan lewat ibadah sholat, karena kita mengikuti dengan ibadah berjamaah. Memang kadang-kadang berat untuk berjamaah,
Berat apa ringan? Ringan-ringan berat, apa berat-berat ringan? Berjamaah itu Masya Allah. Bahkan kalau seandainya ada peluang orang itu tidak berjamaah, dia punya kekuatan berjamaah, kalau perlu merangkak dari rumah untuk sampai di masjid untuk ikut berjamaah. Ada orang buta minta dispensasi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah bicara sama Rasul, "Ya Rasul, aku tidak punya kesanggupan untuk bisa berjamaah. Terutama adalah waktu subuh. Kenapa? Karena jaraknya lumayan agak jauh, gitu ya. Kemudian enggak ada orang yang nuntun. Dan aku bisa sampai ke masjid lewat tali yang selalu aku ikutin." Tuh, orang buta masih pakai tali. Artinya buat petunjuk untuk sampai ke masjid. "Tolong ya Rasulullah, aku diberi dispensasi keringanan ya Rasulullah, terutama untuk salat subuh deh." Rasulullah akhirnya mengizinkan, diizinkan ya, na'am. Tapi pada saat orang itu berbalik, Rasul tanya lagi kepada orang yang buta tadi, "Ya Syekh, hal sami'tan nida?" "Wahai Bapak, ngedengar azan apa enggak?" Gitu. "Na'am ya Rasulullah," kata dia. "Iya ya Rasulullah." "Suruh apa?" kata Rasul. Kata Rasul, "Fa'udhu." Suruh ngapain? Suruh balik. Orang apa itu? Orang buta. Lah kalau sekarang banyak yang buta apa kagak buta? Banyak yang buta apa banyak yang melek? Melek. Tapi heran, susah banget buat ke masjid gitu loh. Susah banget buat ke masjid. Ringanin, kita minta diringankan oleh Allah buat sampai ke masjid, itu aja. Karena peluang pahala bagi orang-orang yang berjamaah, pahalanya setara dengan 27 kali lipat dibanding sholat sendiri. Artinya kalau tidak ada kekhusyuan, barangkali ada kekurangan khusyuan, tetapi ada sebagian orang yang khusyuk dalam beribadah tadi, kita include gak kira-kira di dalamnya? Include. Itu doang kelebihannya, luar biasa. Kemudian bersedekah. Udah masuk waktu ya? Belum? Oh, belum. Kemudian suruh bersedekah. Ya. Saya sering bilang ini berjamaah nih. Ya. Berjamaah. Berjamaah itu sangat luar biasa sekali. Jadi kalau kita berjamaah bilang itu, kita diperintahkan lewat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita selalu diingatkan adalah nawiru buyutakum bisalah wa qiraatil Qur'an. Hiasilah rumah kalian dengan ibadah salat sunnah. Pak, Ibu. Jadi tolong diingetin nih bapak-bapaknya, mantu lakinya, anak laki-lakinya, disuruh salat berjamaah di masjid, bukan berjamaah di rumah. Apalagi banyak orang yang rumahnya berdempetan sama masjid, dengar suara azan berkumandang tapi tidak pernah merespon panggilan azan. Sayang. Ya. Jadi laki-laki sekali lagi salatnya di masjid. Salat sunnahnya di rumah. Salat wajibnya di masjid, bukan di rumah, tetapi salat sunnahnya di rumah. Insyaallah itulah lelaki sejati. Kalau sholatnya di masjid. Kalau laki-laki sholatnya di rumah, maka sesungguhnya dia termasuk laki-laki solehah. Pilih mana? Itu aja sebenarnya. Jadi kesejatian kita itu kita tunjukkan dengan sholat berjamaah. Insya Allah ringan. Gitu. Enggak susah. Kalau dia terbiasa, istiqomah, ringan. Gitu. Yang berikutnya kita disuruh berbanyak sedekah, menghadirkan kepedulian terhadap sesama, berbagi, peduli, nilai tambah pada kesetaraan. Itu yang diajarin kepada sedekah. Gitu. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Sedekah itu tunfa'ul bala, karena sedekah itu insya Allah akan menjadi tameng daripada bala yang akan hadir ke kita. Kalau kita banyak bersedekah. Tidak ada orang menjadi pilot, menjadi bangkrut karena lantaran banyak bersedekah. Utsman bin Affan bisa menjadi bukti sejarah kalau apa yang dilakukan oleh beliau sampai hari ini masih tetap ada. Ya, betul ya.
Enggak ada bangkrut kok, orang banyak bersedekah enggak bangkrut, enggak jadi pailit. Siapa sahabat Nabi kalau tak ada salah yang kaya itu, siapa? Abdurrahman bin Auf, Pak. Siapa? Saya lupa ya namanya. Itu dia pengen miskin sampai dia beli korma sebanyak-banyaknya, korma busuk. Dia beli korma busuk supaya dia bisa miskin. Tapi ternyata tidak, Allah tidak menjadikan dia miskin. Karena pada saat itu ada musibah gitu, dalam suatu tempat, dan obatnya cuma satu. Apa itu? Korma busuk. Dan akhirnya dibeli berapa? Sekian puluh kali lipat korma busuknya. Nggak jadi miskin, justru jadi kaya. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa Pak, berbicara tentang sedekah. Dan jangan sampai kita termasuk nanti kategori orang-orang yang munafik dengan tidak bersedekah. Di dalam surah Munafik dikatakan, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'asoddaqo wa akum minas salihin. Nanti orang kafir itu minta dibalikin sebentar aja sama Allah. Fayaqula rabbi, wahai Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib, kasih kesempatan sebentar aja, jadi gak usah lama-lama lah, setengah jam kayak, seberapa menit kayak gitu, kembalikan saya ke dunia. Mau ngapain dia? Fa'asoddaqo, saya bakal sedekah. Wah, aku minas solehin, pasti saya juga termasuk orang-orang yang soleh. Nyesel Pak, ya, nyesel karena tidak bersedekah. Selanjutnya tahajud, baca Al-Quran, berzikir, menjaga sholat sunnah rawatib, perbanyak istighfar, menjaga waktu, ya, menjaga wudhu, yaitu yang disebut dengan mudawamul wudhu. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lewat peringatan Maulid Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semangat kita untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjalankan sunnahnya, meningkatkan amal ibadah kita, sekali lagi adalah itu wujud daripada rasa cinta dan sayang kita kepada Baginda Rasul, gitu ya. Dan insya Allah ini adalah dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir Bapak Ibu, jangan lupa perbanyak salawat kepada Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukur-syukur kita mampu meneteskan air mata kita karena kita bersalawat kepada Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Masukin tuh ke dalam hati waktu kita bersalawat kepada Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan inilah menjadi wujud rasa cinta kita, bukti rasa cinta kita kepada Baginda Rasul, dan harapan yang paling selalu kita dambakan sebagai seorang mukmin, kelak kita akan mendapatkan syafa'atul uzma dari Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.